Kaya di katokan zat sumaya, yaitunya tubuh kita nang batin. Jadi nang zat sumaya itu mak tubuh kita nang batin. Muhammad namanya, nyawa namanya. Di balik tubuh nang kasa, ada tubuh nang batin. Mangkonya dalam pakaian tua, elok-elok ngabalah buluh dalam buluh rotan baduri. Elok-elok mengenai tubuh dalam tubuh insan baduri. Siaran insan itu, itu yang dikatakan angin cerita. Muhammad namanya, nyawa namanya, tubuh nang batin namanya. Itu yang dikatakan zat sumaya nama alia bapa. Ibu, ibu pak, ditentu luar dong. Hah? Itu perlu kita mengaji pak. Rohana jorohani dua padu tapi tak buat. Kalau nak tentu kaji dan sabar kaji, jalanlah guru bersungguh-sungguh. Cari lima adunnya, intai lima egonya. Supaya upani kita boleh setangkai mah. Bermanfaat namai pada itu Allah. Kalau lihat doa alimu kita dalam beribadah. Ibu, aku tubuh nama timak di balik tubuh nak kasa. Aku nak diriawak dan sabananya. Hello, eh? Bukan merabah makan padi, antah kau merabah makan buah sikar dua. Bukan dimakan roh mak mati, antah kau kini sedang dua. Nabi Muhammad lah mati mak, di Makkah lahirnya, di Madinah matinya, di dalam Masjid Nabawi pada pengkuburannya, di samping raudah kubur beliau. Aduh yang Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad ibu apa tak pernah mati sepanjang zaman. Anjir Nabi Muhammad tu, itulah yang diri kita dan sabananya mak. Yang bernama tubuh nan batin atau ayat cerita Muhammad namanya nyawa namanya kalau lagi tu kenal kaji nama itu anak mu iku yang mengenal diri namanya mana dapat nak sahu bahkan karabar labau siapa yang mengenal dirinya mengkota kena dinyo Tuhannya apabila Allah mengenal Tuhan Allah mengku hancurlah diri Allah leburlah diri Allah nado nawa le mama ada papa mutu ampus aku dirikmat matikan dirimu sebelum kamu mati baca dunia tubuh nakasa dipulangkan kepada dan tubuh nalui tubuh nalui pulang kepada sifat Allah dan tujua hayat ilmu kodrah dan sama basar kalam siapa yang Allah dan tujua pulang kepada zatnya yaitu yang ujuk muhat namanya mama ya bapa yang laisa kamis ni seur tiada sumpamanya Allah sesuatu juga maka terjadilah ma la mawujud illallah tidak ada terkecil Allah aku baru dua kajinya mamanya bapa. Kalau anda ingin hubungi tokoh anda yang terdekat aduh buya buya wah disiko pak angkuang kuawak sambuah tuntui lekenyo merian kuawana serantak kopa aku munir sultan rajo mudo beliau menimbulkan itu mah karena pesantren yang tapi beliau mengaji seringkali mengupas kajian seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzila fil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad ya zal jalali wal ikram la hawla wa la quwata illa billah alihil azim. Allahumma ahdina ila siratin mustaqim. Allahumma akhrujina minal zulumati ila nur. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairu munzilin. Salamun qawlam min rabbir rahim. Qala Allahu ta'ala fil Quran
Beliau mulai baru mabuk. Ya, kapan tanggung berarti
pendidikan tuanku, beliau yaitu di pondok pesantren sadarnya di Lubu Alor. Alah samperono mama dia papa. Tiga cirai. Atu alumni nilai. Boy bego papa pintang mutiara lo. Ame membuka yang adu dalam kampung awak. Hati-hati mama dia papa jadi barai kawan nanti tambah gak kami jodoh. Amo kasihnyo batang dia awak. Buah durang. Awalnya pernik mengadangan mengumpul petang pagi siang di malam. Parti digi pupuk lagi digi pupuk. Parti disiangi lagi siangi. Setelah kerambi yang diwapak berbuah, buahnya meraja ke kampung. Aku dah pijen sampai meraja lu ke kampung. Dada iya bu, ini sesuai apa lo? Bawa lagi lagi ini sesuai. Berapa isi ba? Kita mudah-mudahan kita negeri Cikogong dapat menimbo ilmu yang beliau tuntui selama aku di pesantren. Kukurang di tukuannya lama di daunnya setiap di wilayahnya kok tak kalau di jago lupo dengan dimaksudnya ke depan ibu apa beliau ibarat air yang jernih yang turun di puncak gunung mengairi segala sawah di kampung awak sehingga ibu apa nak kumua ke disasanya nang kotor kadibaran sihatnya. Aku ibu bapak guru kita pada malam ini sangat aku hormati. Buat pertama dan terutama sekali puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat pada malam ini jauhlah kita jalan ampilah kita turun dilangkahkan kaki diairkan tangan dari rumah kita masing-masing menuju surau Nangko dalam rangka yakninya memperingati nuzul Quran atau memperbanyak tabuan akhirat kita. Semuanya adalah rahmat dan nikmat Allah yang tercurah pada diri kita malam ini. Kita simpulkan puji syukur dengan lafaz Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seiring dengan itu selawat bercampur dengan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan umat yang telah memperjuangkan agama yang kita anut, yang telah membawa manusia dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang, yang sudah membawa manusia dari perbuatan yang kurang ajar sampai kepada perbuatan yang terpelajar, dari perbuatan yang tercela sampai kepada perbuatan yang sangat mulia, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita simpulkan saja selawat dan salam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, kata al-mukaddimah cukup sekian. Mengingat dan menimbang hari dah menunjukkan yaitu nyobuk puasa balik kurang sampai di jam anggo. Berarti muampak lah mengaji tengah malam wakini mah. Ya pak, lah dua mama dia papa nak tekan tua. Lain nampak dia boleh. Lain siapa kaya orang kaji kaya sepuluh malam kini. Lain mama dia papa. Laki jamanah orang taluk mengaji. Sampai kue. Lain taluk di ribu dia papa laki jam dua balik. Sekali lagi taluk dia orang laki jam dua balik. Biasanya pak, tapi kalau di bulan Ramadan kok ceramah waktu hanya satu jam paling lama atau hampir 10 minit. Biarlah sementara awak mengaji pak, tapi aku nak kerepi pula. Iya pak, ya. Sebelum aku mengaji, mungkin di antara bapak-bapak di ibu, ada yang bertanya-tanya di dalam hati. Apa pertanyaan awak? Nanamu selama hidup di tampuanmu baru sekali ku aku menampuas surau kok. Mungkin nama-nama dia apa-apa anjur-anjur nyonya. Aba tanya
siako na mo gala di kampung halaman nyo agar nyo tiwari yun na sa ngende pati nalang diri na bahara ako ba suami suami pagka narami nila po na gulong lahat do gala na kalibaw na mo na kalisabun yaitu nyo ang mga bupa po yaitu nyo Safri gala ko yaitu nyo tuwanku Imam Siti tuwanku palagia dari guru Imam Gala Nagari atulah ibu bapak dan Siti adalah gala dari mama sako di pusako asalnya Pinoy bapak gala nabu sandang sejak tahun 2005 sampai kini alhamdulillah aduh betuka gala ya. Jadi ibu bapak pekerjaan nabu santio malam mauta tukang utama tapi mauta kaji gak mauta di pelantar amotak yang kemari berbagai kampung di negari dan di tempat sejak Pilo mulai berdakwah sejak tahun 2006 lah mulai berdakwah ke ini kemudian mama sampai malam kini itu pekerjaan ambo ibu bapak dan tiga ambo itu nyo di gugur kayu tanam kampung alaman ambo itulah galanya ambo kok bersuruh gitu di kemudian hari di lapuan nanggolong pangkat narami elok lah kita sampo menyapui kalau bu ama ambo menyapui kalau bu ambo amat menyapui bau lambo kakade nasi paling kurang kawan kopi napa yang raca mama bau ambo ne aji tuah boleh nambo enak jadi bego papa sedikit perkenalan diri baik kita sambung kaji guru kita tadi yaitu masalah Al-Quran karena nukitu nuzul Quran pada malam kini iya iya nuzul Quran Allah nuzul aratinya turun Al-Quran aratinya perkataan Allah sebagaimana yang telah disampaikan di guru Pak tadi banyaknya 6660 ayat 30 juz salatui ampih balai surik dima Al-Quranku dahulu mak sebelum turun ke permukaan bumi yaitunya di luar mahfuz dia terangin nakat tujuan bernama luar mahfuz disinilah Al-Quranku dahulunya mak dari luar mahfuz turun ke Baitul Izzah yaitunya langit dunia namanya yang bernama langit pertama dari langit yang pertama Al-Quran turun ke permukaan bumi diterimanya dari Nabi Muhammad Al-Quran ku lupa ku indah modai ku dulu ku di depan Nabi hidup Al-Quran ku ada terpukul basera-sera letaknya ada yang tak tulis di tulang tembikar ada yang tak tulis di palapak kurma ada yang wampak di perbatuan di kayu-kayu sebenarnya Al-Quran ku tidak terbuku di zaman Nabi Muhammad hidup saja perlu Al-Quran ku dibukukan yaitunya setelah terjadi peperangan yang sangat dahsyat yang bernama peperangan Yamamah yaitunya memerangi Nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kazzab sudah parang mama cakap banyak parang basoso yaitunya orang Islam ibu apa memerangi Nabi-Nabi palsu setelah Nabi meninggal adulu orang yang mengakui dirinya Nabi bara banyaknya manusia yang mengakui dirinya seorang Nabi 27 orang banyaknya bara orang dari perokal kalangan wanita aku lebih bapak-bapak Nabi kot setelahnya mati orang mengakui dirinya Nabi paduan kurang dengan Tuhan Pak lagi garis bawahnya di Nabi di Allah aku kata Quran Bismillahirrahmanirrahim Maka lana Muhammadun abadi min rijalikum Walakin Rasulullah wa khataman Nabi Al-Quran apa suamanya adalah Muhammad itu dari para golongan bapak dari para laki-laki kamu dan adalah Muhammad itu Nabi yang panutui nah ada Nabi yang kalahi sesudah beliau lain tapi dalam kenyataannya ada puluh manusia apa yang mengakui dirinya Nabi dekat
Usaidah Al-Kazab. Ah, banyak lagi wapak tukang hafal Al-Quran yang mati. Tafis, kurang yang hafal Al-Quran ibu wapak luar kepala. Banyak yang gugur. Dekar no gugur ibu wapak, mangkuk gamang tibu camih pun datang. Di salah seorang sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab, ditamuinya Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakar, yo. Ambo jame, ambo gaman. Setelah berperaya mamah, banyak tukang hafal Quran yang mati. Kalau ada bijaksana Allah untuk membukukan Al-Quran, mencatat Al-Quran, menaskahkan Al-Quran, ambo jame, Al-Quran banyak yang akan hilang, Al-Quran banyak yang terputus. Rancalah Al-Quran kok kita tulis, kita susun rapi-rapi, saja diawas sampai akhir. Amangkui wapak dipanggil sahabat juru tulis Al-Quran yang bernama Zaid bin Sabit. Asalnya itulah ibu bapak Al-Quran ku tertulis bantu iko sampai wapak pakai kulit seperti iko dinaskahkan disusun rapi-rapi sehingga sepanjang zaman Al-Quran ku tidak ada yang hilang, tidak ada yang terputus, terpelihara di sepanjang zaman ibu bapak. Sana awak ingin apa? Iya pak. Kalau nak dibukukan Al-Quran Allah, ibu bapak mungkin panjang awak ini. Pak ada apa pak? Nak panjang dulu dah. Awak ingin mahapal Al-Quran yang berjudul untuk ke Makkah. Awak ingin mahapal Al-Quran yang berjudul untuk atau pelapak kurma akan dari negara Makkah. Ayo kapa mangkunya ke Indonesia koma. Lah sudah Al-Quran diapa ibu bapak balik balik tulang ke kota Makkah. Tentu sulit awak selaku umat Islam untuk menghafal Al-Quran. Aku lah bijaksana ini di bapak Umar bin Khattab, yaitu menjaga dan memelihara Al-Quran supaya mudah dihafal di umat-umat yang terakhir di bapak. Kaum muslimin dan kaum musliman yang dirahmati Allah, Al-Quran ku di bapak turun ke dunia ku semaja di zaman Nabi hidup sampai dunia ku punah mama ada apa-apa tiga golongan orang yang menerima Al-Quran. Mana bu? Bu? Oh pak kaji wali mu gini nang kaji yang kumulat dari mu yaitu Al-Quran terbagi dua, yang pertama mutasabihat, yang kedua muhkamat namanya. Lah disulatkan ke beliau ba'an mutasabihan ba'an muhkamat tadilah mengerti ya wak. Nah kini ya wak ya bapak Al-Quran tu turun kepada tiga golongan, tiga manusia kelompok di dunia wak sejak matuari tabi sampai matuari tabalam, utara sampai ke selatan, ufud timur sampai ke ufud barat. Tiga manusia golongan yang menerima kitab Qur'an atau Al-Quran. Mari kita cari cie-cie. Sudah ketiganya kebahagiaan juga memang. Ila malam awal tekan tua. Kau yang boleh tiba, tekan tua yang boleh datang. Lutui yang tinggi pada dua, pada dua. Kira. Yang kadang-kadang kalau tekan tua, kau mah lutui yang tinggi pada dua. Ya, mah. Nama-nama nama sadari belakang mereka tanpa dia sadari nyomik nyegi kue makku menindi je dia pernah makku menindi oh bahan bantunya ku menindi tu lalamuna uya mengaji nyomak kuat-kuat di tonggak atau di dindiang surau awe koma bikinnya ku menindi je Allah maaf anak buya tak dia mengerti tu dari ginyo ku menyindir dia masalah ginyo tutu dia mengaji dia mah tapi bocah lihat dari ujung lalu ke pangkal dari tengah lalu ke tepi dari luar sampai ke dalam alun adu yang ku menyindir nampak dia boleh tu antang ku dikari di India ku mah dan nampak dia botak minum cili buya awi mah dia timid aku bantuan orang ku dicalik sangat mudahnya. Tapi setelah kita cipu mah gampu hari. Lah tiba nanti meja aku mah gampu kok. Barang kekuatan gempa itu mah 5, sekian. Saya ingin mengigi lutwi mah bantuannya murah. Tapi setelah dicipu
mangigie wae amo datang tua pun nak bisa buimba. Jadi kalau kita mencari ulang tebel aku senang amo jadi yo, tapi apabila kita cibuan banyak orang yang tak sanggup sasantian-santian ulama karena hilang mentalnya tibo groginyo mangigie nyo ba lidah kalulu tui mangigie ndak tentu nak ribaco 5 minit sudah satang jam ndak tentu lemak sambuanyo aku mah mau berisi minta minum. Terima kasih. Terima kasih bapak kau. Halo biar mengaji minum yo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama kamu. Kalau mota mama ya papa di belakang tu nak menyobat tanya mota. Semua yang beri pesan piaman wahai. Beri pesan piaman nak. Nyamota, nyamota, saikonya cukup balai ya, Pak. Nggak tentu nak kena dengar. Alih sesuai ya, Pak, dengan mota ini sudah. Baik, tak sendiri. Biko kalau sudah mota, Pak, kutu mota lagi sahur. Lain tak lho, dia mota di mama, lah, woi. Nanti ni tolong dengan mota lo. Lah, biko punya kopi di ketengahan. Lah. Kalau mau mengaji ibu, mungkin ibu-ibu yang bapak sekaliku menengah mau mengaji ya lah. Nah secara langsung ya, kalau mau mengaji ku pertama dua. Nah pertama ku dalam berceramah ku, dalam mengaji mana tiang-tiang menang kopi pak. Nah kedua menyalakan kotak sedekah. Atau nombor, bahkan ku pertama, ketika ada ceramah pengajian, awak menanti-nanti minum kopi akan mengganggu konsentrasi. Baik orang yang baca nama walaupun orang menanga akan terganggu konsentrasinya. Abang konyo dalam ceramah kopi itu tahan sebentar minum kopi beku itu ketengahan. Baris sesuai orang tinggal. Sesuai stop dulu. Kamu mau minum air putih aja pak. Nanti mani nak minum dok kado. Nah, ibu. Pak rekan kau tadi lah mulai menetik minum kopi. Stop dulu. Ya, air putih aku aja sesuai dulu. Kita fokus menengah kaji agak satu jam paling lama. Dah. Ya, Bu. Saya kau kaji apa tadi? Al-Quran diturunkan kepada tiga golongan. Golongan yang mawah ini mari kita kubah elok-elok mak. Tanah nasi jangan lupa mawan kantang dan ngakaji rangkua kalado dan sampai dibuang ke belakang. Tanah nasi uok lado jangan lupa mawan taruang dan ngakaji rangkua kalado kanalah nasi saratun tuang. Bahan nasi bawah kini sesudah kau kita kena-kena mah nan dunia tak sudah lain akhirnya akan berdiri. Etong diri awak para perbuatan baik yang pernah kita kerajuan. Baik mama ya papa. Golongan yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah ke permukaan bumi, diterima oleh kelompok manusia mama, wa minhum zalimu li nafsihi. Yang artinya, sebagian daripada manusia itu, Al-Quran diturunkan kepada mereka, tapi nyo menzalimi dirinya sendiri. Nyo menyayu pada nesoga. Al-Quran turun tapi nyo menicua dirinya seorang. Al-Quran turun ke dirinya tapi nyo menzalimi dirinya seorang. Contohnya mama. Orang yang menzalimi dirinya ketika Al-Quran turun di wapak ke dirinya. Yaitu nyo Al-Quran berkata, anak kata Al-Quran, aqimus sholat, dirikan sholat. Warakahu ma'ar roki'in, rukulah kamu bersama orang ruku. Wasjudu ma'as sajidin, dan sujudlah kamu bersama orang sujud. Al-Quran turun ke nyo untuk menyuruh sumayang, tapi nyo tak dirikan sholat. Nanu kerajuan sumayang aku namanya mamak kitulah menzalimi diri kita sendiri. Nggak orang lain yang wahal luro, nggak orang tua yang wahal zalimi, tapi diri kita sendiri yang kita zalimi. Katiku Al-Quran menyuruh untuk sumayang, tapi kita tidak menedihkan sholat. Ibu cuma, dah semua yang awak rugi itu nalah? Nah, dah rugi itu nalah? Dah semua yang awak suruh kuat emak itu nalah nak kerugi
kiro. Inara turun panggil tunala dari perketuhanannya. Sana gari kurang nasumayama bahkan serunya pakah kok. Kurang tapi dadunan sumayang, dadunan puasu, sadunya penjudi, sadunya pembabu, sadunya main wanita. Allah tidak akan pernah turun dari pakainya. Cuman kita mama yang bapak menzalimi diri kita sendiri. Oh tahan awak, sumayang tak pernah kita tinggalkan bahkan kita berjamaah. Basrakah tiup malam puasa tak pernah umpang. Awak santuni anak yatim, kita sayangi orang miskin. Apakah awak naik pangkir mama dan bapak? Allah adalah Allah. Tapi kita yang menzalimi diri kita sendiri. Katiku aku yang turun untuk memperintahkan solat, tapi kita meninggalkan sumayang. Itu namanya itulah menzalimi diri kita sendiri. Ibu, bu, ketinggalan sumayang anak. Bu, kadang-kadang lama dia meninggalkan sumayang. Dia ulah mengalih di tengah balai, ucik sumayang duri. Dia ulah mengambil kopi di ladang, bertanam padi di sawah, anjuik sumayang asor. Dia nanti mau jadi mangkui penumpang, dia jumbo di maghrib datang kerajuan. Dia nanti kerajuan siang dari pagi sampai petang, isalah lucu. Dia tak kalau lama, mama. Dia tak pernah nanti dengan awak, tak kalau awak dan subuh lah lupa lo. Lah tinggal sumayang. Dia kadang-kadang dunia, mama, dia apa-apa. Akulah orang yang menzalimi dirinya sendiri. Kalau nak sumayang awak, tidak ada artinya aman lain dok. Lain tapi yang musajikah 10 dah awak. Tagi anak yatim dan kat timur nanti ulang sehari kita sekolahan mama. Tapi kita tidak mendirikan sholat, tidak ada artinya. Ibu, toroyo rajin mengaji ulang masalah kebaikannya tibo. Pantang ketinggalan hati pekerjaan yang baik, tapi nyodak pernah melakukan sholat, tidak ada artinya. Ibu, sebatang pohon daunnya rindang, lebat buah serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak asem bayang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak asem bayang apa gunanya. Asam kandi, asam galugur, katigo asam siliaria, mana ni mayat di pintu kubur menyesal diri tidak sumbayan. Menangis mayat di pintu kubur menyesal diri tidak sumbayan. Menyesal kudian mak, kalau kini awak menyesal lagi pendapatan, kalau kudian tak ada artinya. Dari perbisu awak menyesal. Dari kini kita bak kiro-kiro. Wahai sahabat, andai dan tolan, sesal dahulu jadi pendapatan, sesal kuliah hanya tangisan, masa di dunia kurang amalan. Hidup dari dunia mak, amalan dan saya sampai ibadah umpang baluah timbangan baik kakida. Dosa dah banyak awak kaku, pahala lah banyak ditinggalan. Bisu di kaku akhirai awak manasa, sasa naik dah pengenolai. Baru kata kaku, karena nasi lagi di bubuah. Nantapu malah dari pinjaram, tak kemungkin terapung batu di lawi, tak kemungkin air babadik mulia. Sabalun bisu manasa, mamah dia apa-apa. Dari kini kita akan sumai tetong diri awak. Sumayang ku banyak dan tinggal, puasa panen rupa. Dari kini kita menyesal, dari pergi suat kita menyesal. Ibu, ibu ma, daun kemungu di tepi balik, jatuh malayang lesi darunya, walau alimu setinggi langit, kalau tak asim bayang apa gunanya. Walaupun kalau ini jauh ke dia awak, jalan doang nang tunalah.
Baalin Allah, baalin sifat, baalin Muhammad, baalin ayat cerita, baalin ayat kerja. Tapi awak tidak mendirikan solat, tidak ada artinya mama ya bapa. Siapa orang yang mendirikan solat? Yaitu nyo rukun jusarek yang kui nyo mama batal jusar di kajinya. Yuna, ni kan dulu kaji lama kajinya kalau hijau. Tunalah tu tantu di demi bahanin Allah tu yang lirin. Tapi sembahyang tak di kerajuan tidak ada artinya. Ibu aduh yo orang dengan sembahyang mulai ini jujur itu nanti sasak menjawab tu pak kandung ibu tu. Nyawa kalau kena jawaban ditanya orang mak langsung wa iwan tu. Kena aku dah pik jadi tinggal juga. Awal tu umur ada 82 mak dijago sembahyangku lah. Kena ya mak semua orang sembahyangku mak nyo jujur artinya berhasil. Ya bu ya mak kau nak lama ni sembahyang tinggal bantu nak bakal. Bisa ditutup oleh mereka yang baru baca kepada mereka belakang bakta sirah pada awak hari ini. Ibu sebab Nabi mengatakan mantan dan sholat muta'amid dan fakat kepada jihara. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja maka kapir lainnya ketika itu ibu bapa wajibnya ulang sahadatnya balia. Kenapa demikian? Kerana nyalah kapir ketika itu kalau awak sengaja meninggalkan semaya. Ibu, ibu, Allah, Allah, membala talang, talang dan sampai empat dua, Allah, Allah, kata iyo supaya dan sampai jatuh ke dalam neraka. Allah, Allah, kata sembahyang dan sampai jatuh ke neraka. Sumbayang mengkonyol pada min bersaudaraku. Sumbayang nama A. Sumbayang na lalai. Lalai dalam waktunya. Lalai dalam rukun dan sarainya. Akulah kurang yang pada min bersaudaraku. Orang yang melalaikan solat. Lalai yang pak bersaudaraku. Kukur nondah sumbayang. Ibu. Bangka banyak lalai. Lalai dalam waktu. Lalai dalam pelaksanaan solat. Allahu Akbar. Takabi sudah dunia takana. Tabayang itu yang nalung masuk kabau dan nalung baik dia makan. Tokoh nalung batutuin menantu entah lima kini. Tabayang dunia adalah mak ketika kita menghadapkan diri kepada Allah. Aku termasuk lalai namanya. Lalai di mana? Lalai dalam mengi Allah kita mengenal dunia. Ibu iya mah makonyo supaya jantan jadi nabagian sumbayang ko mamah kuda pehbalai babatin asalnya tu bila hakikatu atilah syariah ko nak pakai hakikat ampu baru hakikatu bila syariah tu batilah hakikat sajupa nak aduk pakai syariah nak kecik Nabi batal ibarat batang kerabi terukah diulik-uliknya bahanyo syariah jalan tarikai jalan hakikat jalan makrifat jalan bagi wapak puni setangkai padiawa ibu ibu baca dulu tentu kita kaji tentang sembahyang guru ibu dalam pengajian tuoba abu baca aduh namanya martabat sembahyang adapun yang wajib diketahui bagi orang sholat orang sembahyang salapan pada karo koyo mama dia apa-apa orang yang mendirikan solat ada lapan pada karo yang wajib kawan ketahui seandainya nak apa dia awak nak salapan tu mako kita nak sembahyang awak namanya do mama dia apa-apa mana nak apa yang pertama mengetahui zat sembahyang yang kedua mengetahui sifat sembahyang yang ketiga mengetahui hakikat sembahyang nak apa mengetahui buah sembahyang nang kalimo mengetahui siapa yang menyembah nang keenam mengetahui siapa yang disembah
nang katujuh mengetahui nang dipersembahkan. Yang kesalahan mengetahui tampi menyembah. Ya pira mamar. Hui. Pak. Ayah dikatakan zat semaya. Yaitu tubuh kita nambatin. Jadi nang zat semaya itu mak tubuh kita nambatin. Muhammad namanya, nyawa namanya. Di balik tubuh nang kasa, aduh tubuh nang mati. Mangkonya dalam pakaian tua, elok-elok membalah buluh dalam buluh rotan baduri. Elok-elok mengajik tubuh dalam tubuh insan baduri. Siaran insan itu, itu yang dikatakan angin cerita. Muhammad namanya, nyawa namanya, tubuh nang mati namanya. Itu yang dikatakan zat semaya mama dan papa. Iyo. Iyo, Pak. Di tentu ada. Hah? Itu perlu kita mengaji, Pak. Rohana, jorohani, dua padu, tapi rapuah. Kalau nak tentu kaji, nak sabana kaji, jalanlah guru bersungguh-sungguh. Cari ini, Pak. Adonyo, intai ini, Pak. Enggoknya. Supaya upani kita boleh setangkai, Pak. Bermanfaat nama ibadah itu, Pak. Kalau lihat doa alimu kita dalam beribadah. Iya, aku tubuh nama timak di balik tubuh nak kasa. Aku nak diriawak dan sabananya. Hello, eh. Bukan menambah makan padi. Entah kau menambah makan buah si kadudua. Bukan di maka Allah mak mati. Entah kau kini sedang dudua. Nabi Muhammad lah mati ma. Di Makkah lahirnya. Di Madinah matinya. Di dalam masjid Nabawi padan pengkuburannya. Di samping raudah kubur beliau. Aduh yang Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad ibu bapak tak pernah mati sepanjang zaman. Ajian Nabi Muhammad tu. Itulah yang diri kita dan sabananya mak. Yang bernama tubuh nambatin atau ayat cerita Muhammad namanya nyawa namanya. Kalau lagi itu kenal kaji nambatin itu anak mau ikut yang mengenal diri namanya mana apa nak sahut bahkan rambar rambau siapa yang mengenal dirinya mengkota kena dirinya Tuhannya apabila Allah mengenal Tuhan Allah mengku hancurlah diri Allah leburlah diri Allah nado nawa le mama ada papa mutu aku sakum dirikmat matikan dirimu sebelum kamu mati baca runyo tubuh nakasa dipulangkan ke penurunan tubuh nalui pulang ke prinsipan Allah dan tujua hayat ilmu kudrah keadaan sama basar kalam sipai Allah dan tujua pulang ke penurunannya yaitu ujuk muhat namanya mama ya bapak yang laisa kamis di seur tiada sumpamanya Allah sesuatu juga maka terjadilah ma la mawujud illallah tidak ada terkecil Allah aku berduakan ini mamanya bapak kalau anda ingin hubungi tokoh anda yang terdekat aduh buya-buya awak disiko pak angkuang kuawak sambur tuntui lekenyo merian kuawak semantak kopak aku munir sultan raja muda beliau menimbulkan itu mah karena pesantren yang tapi beliau mengaji seringkali mengupas kajinan seperti itu kalau nanti kaji mah pilu awak akan mengaji itu lai umur awak lelaki juga 80-70 tahun umur awak tapi ada tentu luar diri awak dan sabana ada oleh mama ada papa dan tentu luar Allah itu bahan Allah itu mama orang malalu gilu berhidup orang sumangi gilu bersampan lahiru sangat muka luar Tuhan di diri nama tanyuan di dalam diri awak itu Allah bertanya mama Allah itu bukan di puncak gunung Merapi Allah itu bukan di dalam lawi Allah itu bukan di lagi negara tujuan tapi Allah itu letaknya di dalam diri awak mangkonyo mama jaga Allah dalam dirimu pelihara Allah dalam dirimu baca rujuk menjaga Allah dalam diri mama diri Allah dalam diri mama ada papa ayo perlu kita singkuan kaji mama ada papa supaya nak tentu lebaran yang kita jauh Allah itu ibu mama bapak nama nama bangi ah bapak berangkat berang-berang ada perlindungan boleh sudah ceramah berkomo pulang bisu mau nak balik balik apa samping dua ini nak balik balik waduh mak nak lagi tinggallah ke berang waduh nandak lama hati tinggallah jadi tak lama hati because yang ceramah goodbye selamat tinggal di bibu apa-apa waranca aman pindah campan saja waduh yang kau batang ayi mak atau kaji bibu apa-apa perlindungan ini yaitu nyok mengenal diri sumayang yang perlu kita kaji.
haji karena sumayangku nanti di kampung akhirat yang dipreso lebih dahulu. Alu bisa malah ini timbang mah kalau sumayang waktu alu selesai pemeriksaan yang lain. Abang punya sumayangku yang kita jago. Kau dah mampu masa cemah tiga syariat yang perlu kita bersihkan. Karena syariat batu loncatan untuk tiba di hakikat. Kalau dah ada syariat jangan diarok tiba kita di hakikat. Kalau dah tiba kita di hakikat jangan kita arok tiba di makrifat di dua bapa. Mangkonyo batanggo. Nah, batanggo turun. Ah, banyak yang naik batanggo turun. Secara beransur dah mau main ubah ansur dah mama dia bapa. Akulah kurang semayang tu di dua bapa sabana beresiatinya. Amangkonyo jangan diulah semayang makonyo itu pada bin masuk darah. Ko lelailah aku lagi tinggal nak. Jeko lagi semayang zuhur azamnya Allah datang beransur mayadi azab di dalam kubur daging dan tulang menjadi hancur. Kolah mulai semayang luhur kita tinggal di sini azab Allah mulai datang mahamah dia apa-apa. Mungkin pada kita mulai tiba, mungkin rezeki mungkin tersane, usaha mungkin kemacet, banyak pada kita kerana aku bila kitulah mulai meninggal sembilan luhur. Ibu, berkecil dong deh pada kita murah na pasaram di badan. Rezeki dah mau naik, usaha macet tak kepanjangan. Koreksi diri awak ini buat apa? Sembilan luhur mungkin kaduk kita tinggal. Gimana? Ibu, jekolah tiga sumayang asar karenga enggan ataupun engkat panasnya kubur rasa membakar tiada lagi tempat berkisar. Kalau sumayang asar ada tiga mama ada bapa di dalam kubur awak dibakar indah ado tampil berkisar lain. Kadang sekarang badan, lebar sekarang tubuh, indah berlebih, indah berkurang. Barang panah ke kayu awak, lain terbalik tanah ketika lebih hebar. Ketika awak mati, matulah terpejam. Tanganlah berlipi, hati gado. Barang jatah tapi kuku awak disidukkan ulama. Hanya sekarang badan awak hanya. Ibu, lihat terengah dia mama, uang kayu melidah mati. Duit kuburan kampung setan. Aduh kan kena deh juragan nami lima jam toko nyoh aduh nyoh mati duit kubur nyulang salawai satu etak nah aduh nah oh nyurang kayu gandang presiden buya sekalipun aku kena nyoh mati mak duit orang tampil lalu nyoh sekarang badan nyoh nah nampil bagi sawah di situ lo abang konyo pengen lapang pada pengkuburan apa mario papa. Tolong dirikan sholat supaya asalin sampai kita tinggal. Sebab supaya asal tunggu lagi kan? Ibu, ibu, hui, kamu tanya supaya asal kau pada murah tinggal. Kadang dia siapa tanam padi, mak batanam lando jolopa, mambil kerambi di tanah panah ibu apa supaya asal kau tinggal. Jangan lari sampai alu lesen nek lagi. Cari hari pokok hampir sampai hampir alam mulai akhirnya maksa batang ke lantah akhirnya hari lah pokok anak lah tinggal sepenuhnya sehari awak. Ibu kau senang sepenuhnya aku tinggal eh? Iyo aku iyo lah naik mulanya pak jikalau tidak sumbayang maghrib di dalam kubur kubur maik ku di azab semakin lama semakin sakit semakin lama semakin sakit mama dalam penantian yang begitu lama menunggu
dia mai datang, awak diazab oleh Allah, makin lama makin naik rapi azab kau ibu apa. Apo gelo kitulah manigan sumia maghrib. Kebo. Kema. Jekola tiga suka yang isa karena mengikut nafsu dan hawa segala nikmat yang diterima akan ditanya lalu disiksa. Sumai isa tiga mak sanggul nikmat yang kita pakai sajaba dia mereka sampai kamu bunuh dari tubuh di prisur itu nalah apabila di prisur azab didatangkan Allah untuk Allah. Ibu Jekola tiga sumaya subuh karena tak mau mengikut suruh di dalam kubur hancurlah dulu merasa sakit seluruh tubuh merasa sakit seluruh badan tubuh awak. Jekola tiga kalimo limonyo mulkanya Allah datang sagiro di yang di bumi Allah taredo carilah Tuhan selain dia. Kalaulah kalimuanya tinggal mama dia papa sajak luwa sampai subuh bului buat kalimua katunya anak kecil tu nara wahai bulan min bulan keluar di bawah bumi kau carilah Tuhan selain delai jangan bertuhan kaden nak perlu bertuhan kaden doh carilah Tuhan selain aden dan kata Allah karalah kalimunya semayang tiga ya wah kalau Allah menyeru awak mati Tuhan kenai kama awak kebatuhan lima maja berapa bertuhan awak kebunuh di neraku kita dipupuan itu nalami suam mama bertuhan awak kebunuh bertuhan awak kebatuhani Allah baik badan kata sesu di kampung akhirat makonyo sasapi-sapi balai anak radio lalukan juo bahara pernah kasih bunyo awak mauri dunia mencari pungkuang kabalampo tampak nak kabare balik nak kabesi anak bini awak nak kabaranjo limo kali sari samalam ndak boleh dia gua-gua ndak boleh ditinggal-tinggal bahar kabah ndak takau lewat tagah dua-dua ndak takau dua-dua lalu ndak takau lalu ibu apa sumayang isyarat ndak ada cerita beri sumayang do awak sakit bahu ya tetap sholat awal tu bahu ya tetap sholat kalau lah polisi dia ada lebih bonus aduh tanggal merah kalau papa dan anak-anak berlecek mana bayang iwang tanggal merah tanggal merah lo kecilnya pak ulang polisi dan pakai tanggal merah sumayangnya pak katiku datang haidnya inyo haram melakukan sholat di ibu apa-apa bonus untuk ulang polisi nanti tu laki-laki nak do cerita doh sehingga lah mati wak mak sumayangnya le anak boleh di sumayangan usali ala hazihil maiti hazal maiti arba takbiratin falak kipayati imamah kalau jadi imam makmumah kalau jadi makmum Allahu Akbar pas mayale lama tiba sumayangan jole awak idrik banan pere sumayang aku ibu apa Al-Quran turun yang pertama ke golongan manusia disuruh semayang tapi nyolak semayang anamanya menzalimi diri sendiri mama dia papa nah ulang lain yang kita zalimi tapi diri kita sendiri yang kita zalimi ya pak ibu ambona minta maka Allah laki yang mati semayang ku bisa ambo jago kalau pe mama dan papa sudah baik mama wa apalagi di bulan Ramadan pahala sembahyang naik menjadi 700 ribu apa kalau di bulan carai solat ko pahalanya cuma 10 kalau di bulan Ramadan naik menjadi 700 ribu mama dan papa mama cok kurang teka 7 di bulan Ramadan pahala dinaikkan Allah kalau lah bulan carai bisa pahala turun kembali maka kita pergunakan Ramadan ko sebaik-baiknya dengan harapan mama dan papa awak mati aja sampai bilangan surah gantang panjang cupak berani
Assalamualaikum. Indah masuk surga dia mua. Lai kencang. Kurawa melu masuk surga. Iyo. Semua mah kata-kata dia nya telaki ka jauh ke indah berarti laki. Aku lah mama ka surga sangai arok kan aku sangai takui tapi semua lama ditinggalnya. Semua mama dan papa lebih gandang lusunya daripada melakukan perzinahan. Kok kita orang nak doa? Kamu yakin apa percaya papa bu? Ama mambo yang umur 70 tahun mungkin dah doa dengan semayang lain. Siapa yang dengan semayang kau anak muda le? Ah, nama dengan semayang kau pak labi kadang dosonyo dari perlu melakukan perzinahan. Ni masih ada aja mah? Sengene cerita aku muda tadi baca cerita buat cerita sini. Apa cerita yang ada di video aku, aku lah hampir satu jam berceramah. Sudah cerita cerita mah api padam pun tuan hanya cerita kabar lah sudah kerati di gunung pena kita patah kita bubar ibu apa atau menjalankan impak serakah sudah aku lah meninggalkan sholat lebih gadang lusunya dari perubah zina pilu terjadinya mama di zaman Nabi Musa sangat lelo. Supaya takwi mereka semuanya bu. Iya di zaman Nabi Musa ada seorang wanita cantik. Berapa umurnya? Lebih kurang 40 tahun. Jadi ini buat bapa wanita kok wanita nacur. Bahan wanita nacur kok pak hari ini terakhir ini. Malam bajago siang lalu nak. Kalau malam nyok kedua dari rumah. Kalau siang nyol lalu melaluang di rumah apa? Apu bilu hari ilah mulai pandang. Matu hari ilah mulai turun. Senja pun mulai datang. Gelap pun mulai merayap. Seorang wanita koma nyol menghiasi dirinya. Bangin cu taba-taba. Babadah taba-taba. Malakian perhiasan ibu apa. Dan baju yang raja-raja. Kama wanita roh nyol perikan ibu kota. Mereka apa-apa menjual dirinya yaitu nyom mencari piti atau kempiang untuk kabarannya petang nyom pagi siang nyom malam menjual dirinya mama nyom papa supaya tak dapat piti kabarannya barah lamanya lebih kurang 40 tahun atau 35 tahun lamanya pula sampur no manusia apa pada suatu hari wanita aku tadi sadar. Insaf tipu sadar pun datang tabayang anti reba ala iswab nyampang ku mati pada nantini apulah bakah dan ku pulang mungkin neraku jahanam tampil denai saya goreng dan nyolah sadar nyotamui Nabi Musa tipu rakyat Nabi Musa ya Nabi Musa iya bu deh aku pengen curhat. Silakan bu, apa masalah bu? De ambo kebaca itu, ambo pengen topan wai Pak Musa, rancak bana. Allah maha pengampunin Allah ghafur rahim. Bahwa sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha menerima topan. De Pak Musa, tapi lu suamu gak nampak. Nah Pak Musa, barang kata eh. De malu ambo mencari Tuhan. Cukup dan gua tahu juga alasan juga Pak Musa madu ambo juga kau dosa pula sampai lo gadanya ah dosa bu ni madu ambo mengecek kecek lo lah ni ambo madu harus lah maaf bu Pak Musa akhirnya mah mengaku wanita lacur tadi Pak Musa dosa ambo kok ditimpa mungkin sabari umi itu lagi antar yang pun itu nalah tak indah cuma nak boyu pengen topai korbain duit ambo antar sebulan kamu ku setahun ke depan ambo ambo lapin dari tubuh ku nak topai ambo wai pangusa ramai ambo dipuruhan kalam neraku jahanam dosu ambo pangusa kio malam ambo menjual diri ambo ambo menjual kehormatan ambo untuk binti demi buan ambo wanita kupu-kupu malam wai Pak Musa berarti itu malam ku wai nada iyo oh nak salam mai kau yo masa yo tiyo malam mengerjakan perbuatan yang terlarang patuh lagu
yaku pada berantang salamu ko. Di ada orang punya kalayo. Bazina setiap malam sehingga hujan turun agan ke bumi. Sebab dalam hadis iza kasura waladu zina apabila banyak anak zina matabuah di tengah kampung wa kohata matur na kecik nabi sehingga panik berantang lari agan air turun ke bumi kerana banyaknya anak zina yang bertaburan. Ini barang banyaknya mama dan papa yunah. Dapatnya kejadian dimasuk sekarang. Opamia di Solo atau di Cupatalang, pamia di Bukit Tinggi atau di Padang Panjang, opamia di Anawa atau di Anak Orang, pamia di Koponakan Awa atau di Koponakan Orang. Alasan upasa jo sawah jo ladang, alumbaran le menantulah bo. Lah, mana kini mak dulu banyak perjuangan. Kebo. Kau ada kecuta agak ni dan awal. Kecewa hanya pegu makam BPR. Kira hanya perawan ma. Dia ulah hali juga niti. Dia kuyuh ke kuyuh. Dia kaduk bakuyuh lailah malu. Akhirnya ma. Tanpa sepenuhnya anak awal nak perawan lai. Orang-orang kini mama dan papa lah ragu awak. Aku pergaulah terlalu bebas di bimbang papa. Kadang-kadang mama ko yang punya nadulang sana lagi. Bo, iyo. Den siro kau angkui di. Angkui yo. Angkui dah kerja. Jangan mula-mula nak. Anda rumah sebentar, eh. Kironya pulang lah pukul 2 balik malam, ma. Apa nak kena buatnya, ma? Antara seorang gadis jurang bujang. Nalun nikah ni, mama, ya, papa. Tak boleh di pabawan dan di dunia kau, pa. Yang pertama, jauhi jodoh buah. Nang kedua, kuciam jodoh buah. Nang ketiga, laki-laki jodoh buah. Tu tak boleh pabawan dah. Kalau di pabawan, ma, alamat jodoh buah dan kecahi ikut jauhi di pampian. Kalau kuciam jodoh buah, ma, lawak dan kepunah. Kalau laki-laki jodoh buah, induk-induk dan kecahi. Hidu-hidu adalah laki-laki mah ibarat antimun jodohian. Di timur apapun manipo antimun yang kecaya mama dan papa. Ya tak? Ibu? Adulian, cilet. Di pabawan juga antimun. Di impu antimun ke durian, cahaya antimun. Atau antimun yang melancang durian terhenti. Ama-ama tetap antimun juga nak punah. Balai. Dan pergaulan bebas mama-mama dan papa lah merasa awak ini. Ibu, kebangnya mama kamu beranglah anak beranung di dapur. Jagolah nawak perialulah putri awak dengan rapat dan terjebaknya kata penan tadi ibu papa. Akhirnya ma, Nabi Musa apa tadi? Berangnya ke polisi. Wabiyah! Ya. Hari ini juga angkat kakimu di negeri ini. Pari dah ada buah. Jangan tinggal di kampung. Senggonya orang polisi kota ibu. Ibu hati. Imat tuya Tuhan alai. Dia orang ketupan Pak Musa berang. Balangkalai. Akhirnya mak wanita lancur yang ingin ketupan kepada Allah. Nyotinggalan Bani Israel dengan penuh hipa hati. Wapak air mata jatuh berderai. Jatuhlah cip, jatuhlah dua. Ampin jurimu basahlah baju tentang dadu. Di kana masuk dalam pawak sangat suram. Di kana masa lalu sangat gelap gulita. Nah aduh nai lo duwi cialah lo. Kau manti lekini yo nah aduh. Dapi kau nusal gua. Akhirnya wanita kau meninggalkan Bani Israel. Di dalamnya meninggalkan kampung mama ya papa. Turun perintah dari Allah kepada Jibril. Ya Jibril, yo. Sekarang anda turun ke permukaan bumi. Ada apa ya Allah? Nabi Musa, bahan Nabi Musa. Inyo mau si ulang perusi ke topan. Masalah topan ke baterimu, wadil letaknya. Bahan mengkudusi inyo di Musa. Nakini wai Jibril, tolong tamui Musa tu. Kecil ke inyo. Dan tolong tanyo ke inyo. Ah, pertanyaan yang kami ajukan wai Jibril. Iaitu nyo tolong katanyo ke Musa tu. Wahai Musa. Dosa aku nak penyenggadang di hati dunia aku. Seandainya Musa menjawab Allah zina. Lah biar gadang dosa meninggalkan sembahyang.
kini juga dia turun pak. Mati pun di Bani Israel. Ditamuilah Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, yo, Abu Jibril, kado Abu, wahai Jibril, aku ni sudah tengalah menemuan kau. Apa kabar berita, wahai Jibril? Ambo bertanya kang kau cik. Apa pertanyaan? Baam aku bawa siu orang kata baik. Orang sebetul tobaik masalah tobaik Allah yang akan maha nerima. Baam aku bawa siu. Oh Jibril, dosonya kadang mana? Satu malam nyoba zina. Wahai Musa, ambo bertanya gini cik. Allah yang suruh bertanya. Dosoan napa yang gadang dari dunia ko nak kata Jibril kabaki Nabi Musa. Dijawab dari Nabi Musa, oh Jibril, doso napa yang gadang di muka bumi adalah melakukan perzinahan. Ane kata Jibril, wahai Nabi Musa, ketahuilah bahwa sesungguhnya dosa yang paling besar di atas dunia ko adalah seorang manusia yang meninggalkan sumayang atau meninggalkan sholat. Taman nuang di Musa. Kini wahai Musa, tanggung jawab. Orang Musa banyak tu tolong cari. Sudah tu bantuan lapan tobat Allah yang akan menerima tobatnya. Sehingga apa-apa dia apa-apa Nabi Musa aku latak masuk menjadi orang perisiko tadi. Yang pada akhirnya mak orang perisiko tadi inyo tobat kepada Allah. Sekian tahun kamu nyoba terima dosa mama. Dek karena Nabi Musa lagi apa inyo tobat kepada Allah. Kesimpulan cerita nasrata ko nak sumayang ko pak lebih kadang dosonyo meninggal daripada melakukan perbuatan zina. Hati-hati ya mama ada apa-apa, jangan sampai itu tinggal sumayang ko. Jagalah, peliharalah dengan harapan Allah tidak akan murka kepada Allah. Kalau Allah tak murka, neraka tidak akan masuk ke dalam dalam kubur kita tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mencerupi masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini wapak bocah dalam video kamu, kamu lah lebih satu jam memberikan ceramah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Waduh katu nantar semua muncul nantar dulu. Jauh katu-katu aku minta maaf. Bahannya kita sama lagi maaf. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalina wani pulau iman anak rusuh mati terabir. Ku gawa minta ditimbang ku dosu ampun terabir. Bukan tamilang mengulang pay tamilang pengani pakuburan. Bukan memilang tandu di pandai. Memilang gununya untuk diamakan. Tuki aman kalah di radio si tabah balik dari pakan. Ku salah tu malah ambo. Ku banasamu kitu amakan. Sambah di cita dari mului karangan hati sanubari. Bari malapai kari turui. Ampun julilah pamanui. Hati-hati si luar tai nak tambang bunga si tawa. Walau tak cacat pun kalantai. Manusia bersipai tawa. Merapati batu hijau yang tua kalantai pacabala. Lukonya hati pak bukan dari pisau. Tapi dari galati ujung lidah. Dan lu kerja mentah rata. Dan lu manusia nak punya kesalahan. Sampalah yang pada itu pengolope. Sakani-kani kakawadu. Harimau tak dorong di balanya. Gajah tak dorong di bilalainya. Manusia tak dorong. Dia jadi pinta seratu di kayonya. Nyampang tak jadi nabagian. Salam mahu duduk di tekursi nako. Kepada Allah aku minta ampun. Kalau manusia rela.